what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, gimana kabarnya? Semoga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini saya mau review busur baru keluaran 2022 by Boya Receh. Ini adalah penyempurnaan dari produk kami sebelumnya, yang mana ini kayaknya baru produksi yang tipe ini ya, yang persis seperti ini baru dua kali. Dan produk ini nggak jauh beda seperti tipe booster bending sebelumnya bikinan kami, cuman ada beberapa penyempurnaan. Sekali lagi, kami selalu berusaha untuk memaksimalkan hasil daripada produk yang kami produksi untuk segi kenyamanannya, keamanannya, tentunya juga dengan harga yang tetap bersahabat. Baik, ini produknya ya. Secara konstruksi, bahan bakunya sama, menggunakan fiber. Ini fiber FG yang high grade, yang bening ya, yang bening import. Tebalnya 3,5 mm. Handle-nya ya, yang berbeda itu adalah handle ini kami tidak memberikan tambahan fiber di bawahnya, tetapi handle ini kita buat dari bahan kayu sonokling. Kami buat dari sonokling. Kenapa dari sonokling? Pertama, sonokling itu bahannya kokoh ya, kayu yang sangat keras, kemudian bobotnya cukup berat. Kami gunakan untuk dibusur tipe terbaru kami. Ya, ini tetap dengan siah yang ditempel. Jadi, sebagaimana teman-teman yang ketahui sebelumnya, busur spesial khas dari Boya Receh, fibernya tidak sampai ujung, tetapi hanya sampai pangkal sini saja ya, sampai sini aja. Nah, lalu ditempel dengan siah. Ini siahnya jadi siah tempel ya, terpisah dengan fibernya. Memang banyak kasus di produk kami sebelumnya, karena tidak fibernya tidak full, seringkali terjadi crack di sini ya, pecah. Untuk produksi sekarang, kami tetap maksimalkan untuk kekuatannya. Maka di sini tetap kami menggunakan bahan favorit ya, kayu janda. Tetapi kita laminasi, kita lapis bagian belakangnya dan bagian depannya dengan sonokling. Dan juga pada knock stringnya kita lapis dengan kulit ya, kulit asli, dan disiram dengan lem. Sehingga sepengalaman yang saya rasakan, tingkat kekuatannya sudah layak ya. Walaupun memang kalau mau dibandingkan full dengan fiber sampai ujung, itu lebih kuatan yang fiber ya. Tetapi pertimbangan diantara pertimbangan yang lain adalah kami mengupayakan untuk minim vibrasi dan hand shock. Jadi kalau di ujung sini tidak ada fiber, ya perhitungan kami ya, mungkin teman-teman punya pandangan beda. Paling tidak dengan tidak adanya fiber di bagian sini, bobotnya semakin ringan. Jadi teori yang berdasarkan apa yang saya alami dan yang saya pernah ketahui dari informasi dari boyer-boyer yang lainnya, untuk meminimalisir hand shock dan vibrasi, diantaranya yaitu menjadikan bobot handle lebih berat daripada bobot siah. Semakin ringan siah, maka vibrasi dan handshock semakin berkurang. Bukan tidak ada ya, tetap busur itu pasti ada handshock dan vibrasi. Maka kita mengupayakan itu ya. Kemudian kurva ya, kurvanya ciri khas dari kurva busur kami. Mungkin teman-teman boyer yang lain juga ada memiliki kurva yang semisal ya. Karena yang pasti kita ini membuat busur awalnya melihat daripada busur orang lain. Walaupun kita memodifikasi semaksimal mungkin agar desainnya tidak sama ya. Ini juga kalau dicari-cari mungkin punya orang lain, saya nggak tahu, saya belum lihat sih yang persis sama dengan siah bikinan saya ya. Kalau handle mungkin mirip banyak ya, kurva mungkin ada, tapi untuk siahnya saya belum tahu apa ada atau tidak. Tetapi yang pasti bentuk kurva yang sekarang ini hasil cita karya, hasil dari imajinasi yang memang sebelum-sebelumnya
saya seringkali melihat hasil karya kawan-kawan Boyer yang lain ya. Saya terus terang aja mencari inspirasi itu tentunya dengan melihat daripada hasil karya kawan-kawan Boyer yang lain. Jadi tidak dipungkiri kalau bisa dibilang plagiator, maybe, mungkin. Yang pasti inilah hasil karya produk kami yang terbaru. Oke. Ini masuknya kelas premium ya, kelas premium. Tapi tetap saya pengen mengupayakan walaupun premium, kualitas kami upayakan ya. Terus terang saja, banyak kasus di busur-busur kami itu bermasalah. Karena memang produksinya, ya kadang kalau lagi mood kerjanya atau lagi konsen, hasilnya bisa maksimal. Kadang kalau pas lagi banyak dikejar sama pesanan, kita buru-buru. Ya, buat teman-teman di sana yang pernah membeli busur kami dan merasakan hasilnya tidak maksimal atau tidak layak, mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, buat teman-teman yang pernah memesan busur di Boyer Receh, Juragan Archery, apabila mendapatkan busur yang hasilnya tidak layak atau kurang layak, mohon maaf sebesar-besarnya dan bisa hubungi kami. Jadi hubungi kami dan kami bertanggung jawab sebisa yang kami lakukan. Kalau memang busurnya tidak layak, bisa kami ganti, ya, atau mungkin bisa diperbaiki. Dan mohon sampaikan dengan cara yang baik ya, karena saya juga manusia, saya punya hati. Oke, jadi curhat. Ini tipe yang terbaru, ya. Performanya kita lihat ya, kita akan test shoot. Oke, mungkin itu saja untuk review produk terbaru. Ini belum saya kasih nama ya. Mungkin kasih nama apa ya? Masih tipe Arjun ya. Arjun Bow 2022. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan menyusuri pantai utara, berkereta di tengah malam, Surabaya, Jakarta. Ku teringat masa indah di masa-masa kecilku, kenangan bersama ayah di kampung halaman. Sungguh indah, terlalu manis untuk dilupakan. Sungguh mesra, meski beriring ketegangan, suasana pengajian petang, seperempat malam pertama, riuh dengan suara hafalan, atau cemati hukuman. Hening hada daham, kala etik dipaparkan, liku-liku perjuangan para pahlawan Islam yang